sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini menjadi tahun kebaikan untuk Anda semuanya. Di awal tahun ini saya akan membahas salah satu film legenda sejarah yang terjadi dalam peradaban kuno bangsa Mongol. Kala itu mereka melakukan invasi ke utara, tepatnya ke sebuah kerajaan bernama Ryazan yang berada di wilayah Slavia Timur kuno. Dalam pertempuran The Tale of Destruction of Ryazan yang sangat melegenda, menceritakan saat dahulu kala, bangsa Mongol dicap sebagai bangsa Tartar yang haus akan kekuasaan untuk memperluas wilayahnya. Di bawah seorang pemimpin bengis bernama Batukan yang masih keturunan dari cikal bakal pemimpin Mongol yaitu Genghis Khan. Kala itu Batukan sangat berambisi untuk menaklukkan kerajaan Ryazan seperti yang telah dilakukan pendahulunya terhadap bangsa-bangsa lain. Tapi dalam usahanya itu seorang kesatria dari kerajaan Ryazan mampu memberikan perlawanan terhadap pasukan Mongol yang berjumlah 30.000 pasukan. Apakah dia mampu mengusir pasukan Mongol dari tanah kelahirannya? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Furious. Разбил хан Чингис русские рати на Калке реке. Уселись на них пировать и задавили всех насмерть. Berlatar pada tahun 1236 Masehi, di sebuah wilayah daratan Slavia Timur, pendahulu penduduk Kievan Rus yang menjadi cikal bakal bangsa Rusia, Belarusia, serta Ukraina. Di sana terdapat seorang kesatria dari kerajaan Ryazan bernama Evati Koloprat, serta istrinya yang bernama Nastia. Это Рязань. Тебя воеводы. Теперь со стены рвется. Di hari itu Koloprat baru saja tersadar dari kondisi trauma serta amnesia setelah apa yang telah dia alami pada 13 tahun yang lalu saat dia berumur belasan tahun. Это было давно, 13 лет назад. Kala itu dia serta keluarganya pernah menjadi korban atas penyerangan besar yang dilakukan oleh bangsa Mongol pada peristiwa pertempuran di Sungai Kalka yang terjadi pada tahun 1223. Setelah Koloprat sadar atas kondisinya itu, seorang prajurit dari kerajaan Ryazan bernama Karkuni tiba-tiba memerintahkan Koloprat untuk segera menuju istana karena saat itu sebuah berita besar telah tersebar bahwasanya pasukan Mongol kembali melakukan invasi dan sudah berada dekat dengan kerajaan. Beberapa waktu kemudian setelah dia sampai di sana, tak ada satupun pasukan Mongol yang menyerang. Tetapi justru di sana terlihat beberapa prajurit Inggris yang dipimpin oleh Pangeran Brzezinski yang akan menghadiri acara pembaptisan anak dari raja mereka yang bernama Yuri Igorevich. Atas berita penyerangan pasukan Mongol itu, di saat yang sama Koloprat melatih para pasukan Ryazan untuk memaksimalkan skill bela diri berpedang mereka. Lantas putra mahkota kerajaan Ryazan yang bernama Fedor mendatangi arena latihan itu. Dengan sombongnya dia menunjukkan skill berpedangnya untuk menentang 5 prajurit sekaligus, tapi tantangannya itu tak sebanding dengan keahlian bela diri yang dimilikinya. Hingga dengan kejadian itu, pangeran tersebut dibuat malu oleh para bawahan Koloprat. Князю расскажу про ваш проказ. Какой не так спотыкается? Да ну вас!
Keesokan harinya, acara pembaptisan anak dari Raja Yuri telah dilaksanakan. Dan di saat yang sama, seorang penjaga benteng menyampaikan informasi bahwa pasukan Mongol kini benar-benar telah berada di dekat kawasan kerajaan. Hingga sebagian prajurit dan warga yang menyaksikan acara itu berlarian menyelamatkan diri untuk keluar dari benteng kerajaan. Tapi tanpa rasa takut sedikit pun, Kolofrat dan pendeta itu masih melangsungkan acara pembaptisan tersebut. Raja Yuri yang sudah tahu bahwa pasukannya tak akan menang melawan kekuatan prajurit Mongol, langsung menyarankan kepada penasihatnya untuk menawarkan upeti kepada pihak musuh yang kala itu dipimpin oleh seseorang yang sangat mengis bernama Batu Khan. Так мы её без всякой войны можем отдать. Пусть там, что хочешь делай. Dia sendiri merupakan cucu dari Genghis Khan yang sangat terkenal sebagai orang yang kejam. Karena seperti yang kita tahu, Genghis Khan pernah menaklukkan sebagian besar wilayah Asia, termasuk menumbangkan dinasti Jin dari daratan Cina, hingga besarnya kerajaan Persia. Maka dari itu, Raja Yuri memerintahkan sebagian perwakilannya untuk bernegosiasi dengan Batu Khan agar menciptakan perdamaian dari kedua belah pihak. Di samping itu, Raja Yuri juga berniat menemui Kolofrat untuk meminta bantuannya dalam hal bernegosiasi. Karena Raja Yuri menilai Pangeran Fedor masih belum layak untuk menjadi seorang negosiator. Собирай свой десяток. Keputusan dari Raja Yuri itu membuat Nastia harus kecewa, lantaran Kolofrat masih belum pulih sepenuhnya dari kondisi trauma yang menimpa dirinya. Tetapi hal tersebut tak membuat keputusan dari Kolofrat berubah. Secara tegas dia menerima misi itu, yang membuat Nastia kini harus merelakan kepergian suaminya. Selang beberapa jam kemudian, keberangkatan mereka dihadiri oleh seluruh penduduk kerajaan Riazan. Dan dalam rombongan itu terdapat seorang wanita yang sudah dianggap saudara bagi keluarga Kolofrat yang bernama Lada. Dia sengaja diikutkan oleh Nastia untuk menjaga Kolofrat. Hingga akhirnya rombongan tersebut keluar dari pintu gerbang kerajaan untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya ini. Setelah beberapa mil menempuh perjalanan, rombongan kerajaan tersebut akhirnya telah sampai di kem-kem militer pasukan Mongol untuk menemui Batu Khan. Beberapa menit kemudian, rombongan kerajaan itu disambut hangat oleh petinggi militer Mongol. Lalu penasihat kerajaan Riazan yang bernama Fisiles langsung memberikan upeti kepada Batu Khan seraya mengajukan perdamaian. Dan mendengar kabar baik itu, akhirnya semua perwakilan dari kerajaan Riazan diberikan jamuan oleh Batu Khan. Namun di sisi lain, Pangeran Fedor yang temperamental tak pernah menunjukkan itikad baiknya karena dia enggan bersujud di hadapan Batu Khan untuk memberikan bukti bahwa kerajaan Riazan takluk kepada bangsa Mongol. Mendengar hal itu, Kolofrat berusaha menenangkan situasi karena dia menyadari bagaimana kebrutalan pasukan Mongol jika mereka mencoba melawan. Dan atas kejadian itu, Kolofrat diberi penghargaan cenderamata oleh Batu Khan karena dia menganggap Kolofrat sebagai seseorang yang mengerti tentang prinsip pasukan Mongol. Тот будет хорошо кушать. Ты можешь просить любого князя. Tapi tanpa disangka, ternyata pemberian cenderamata merupakan sebuah kebohongan karena di saat yang sama mereka diserang dari arah belakang oleh pasukan Mongol dan secara tak sadar di bawah meja makan tersebut terdapat warga penduduk dari kerajaan Riazan yang sudah dijadikan budak saat mereka berperang di pertempuran Sungai Kalka yang salah satunya adalah ayah dari Nastia bernama Ratmir. Hingga kekacauan saat itu menjadi medan pertempuran yang tak terelakkan lagi. Сюда!
Pertempuran di antara dua belah kubu itu pun terlihat semakin sengit. Kolofrat yang menggunakan dua pedang menunjukkan skill yang dia miliki karena dia diberi julukan oleh istrinya sebagai roda pemental. Setelah sekian lama melakukan pertarungan, akhirnya mereka berhasil menumbangkan sebagian pasukan Mongol. Tapi saat itu pula Pangeran Fedor harus menerima luka di bagian pundaknya dari anak panah yang dilesatkan oleh prajurit Mongol. Melihat kejadian itu, Kolofrat menghampiri Pangeran Fedor untuk menolongnya. Tapi permintaan itu ditolak, yang menandakan pengorbanan dirinya untuk menyelamatkan perwakilan rombongan kerajaan Riazan. Hingga akhirnya Pangeran Fedor dieksekusi dengan cara dipenggal. Пусть убьет метель. Selepas peristiwa itu, rombongan kerajaan Riazan yang berjumlah 20 orang itu terus berusaha melarikan diri, hingga mereka harus menempuh perjalanan dengan menembus cuaca dingin serta badai salju yang sangat ekstrim. Perjalanan mereka sempat terhenti saat rombongan itu dihadang oleh seekor beruang ganas, walaupun sebetulnya beruang itu merupakan hewan peliharaan penduduk Riazan yang bernama Nestor. Nestor langsung mengajak mereka ke sebuah tempat untuk beristirahat sejenak, karena perjalanan pulang mereka tak akan mudah, terlebih saat harus melewati cuaca yang sangat ekstrim. Saat rombongan lainnya sudah terlelap tidur, Kolofrat meminta sebuah ramuan minuman kepada Nestor untuk penyakitnya, karena dia meyakini bahwa Nestor merupakan seorang tabib yang sangat hebat. Kemudian di sela-sela waktu sunyi itu, Kolofrat sempat berpikir untuk membuat sebuah peta agar bisa dia gunakan sebagai strategi serangan balasan. Keesokan harinya perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan menuju kerajaan Riazan. Dan setelah beberapa puluh kilometer menempuh perjalanan, sesampainya di sana rombongan itu terkejut saat melihat kerajaan Riazan sudah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Nyatanya penyerangan itu telah dilancarkan oleh Batukan di saat rombongan mereka sedang dalam perjalanan pulang. Dengan mengerahkan 10.000 prajurit serta dilengkapi dengan senjata katapul, serangan itu menyebabkan banyaknya rumah-rumah warga yang terbakar, serta memakan korban jiwa yang sangat banyak, termasuk Raja Yuri serta istri dan anak-anaknya. Begitu juga keluarga kecil Kolofrat yang tewas dengan cara mengenaskan. Kesedihan terlihat di antara wajah mereka yang sudah kehilangan anggota keluarga tercintanya. Lonceng tanda berduka pun dibunyikan oleh Kolofrat sebagai tanda bela sungkawa kematian penduduk kerajaan Riazan. Tetapi setelah dia membunyikan lonceng itu, beberapa warga yang selamat dari insiden tersebut menghampiri Kolofrat karena secara tak disangka ternyata mereka berhasil bersembunyi di sebuah bunker di dalam rumah masing-masing. Dan di saat yang sama secara tiba-tiba pasukan Mongol kembali menyerang dengan kekuatan penuh hingga situasi di sana kembali mencekam. Mereka bertempur dengan penuh perjuangan, hingga dengan kemampuan bela dirinya, Kolofrat berhasil menumbangkan pasukan Mongol tersebut satu persatu. Dan di saat itu pula, Kolofrat mengirim 3 utusan untuk meminta bantuan dari beberapa kerajaan di daerah Slavik lainnya, seperti Vladimir, Koloma, dan Murom. Setelah para utusan berangkat untuk menyampaikan berita itu, mereka pun memantapkan rencana strateginya. Kolofrat bersama 20 pengikutnya kini telah berada di atas bukit untuk menghadapi pasukan Mongol. Dari sana Nestor merencanakan strategi untuk mencampurkan ramuan racun ciptaannya ke dalam sungai yang menjadi pembatas antara kedua belah pihak.
Hingga beberapa menit kemudian, efek dari ramuan tersebut mengakibatkan beberapa pasukan Mongol itu tumbang satu persatu. Dan atas situasi itu, Kolofrat merobek surat perjanjian damai yang sebelumnya telah disepakati sebagai tanda deklarasi perang dengan pasukan Mongol di bawah pimpinan Batu Khan. Melihat hal itu, panglima perang pasukan Mongol memerintahkan bawahannya untuk mencari jejak keberadaan pasukan Kolofrat. Sementara Kolofrat menunggu di wilayah hutan bersalju, karena memang sebelumnya dia sudah memprediksi kedatangan musuh yang terus mengincarnya. Dan secara tak terduga, mereka menyergap pasukan Mongol itu dari arah belakang, hingga mereka berhasil menumbangkan pasukan itu satu persatu. Di tempat lain, tiga utusan yang diperintahkan oleh Kolofrat telah sampai di kerajaan aliansi. Tetapi semuanya menolak permintaan Kolofrat karena para raja tersebut merasa takut dan pesimis untuk melawan dominasi kekuatan pasukan Mongol. Hingga dengan rasa kecewa, para utusan itu pulang dengan tangan hampa. Евпатий Львович просит тебя привести. Два десятка чего? Тысяч? Ратников. Два десятка. Гонец правду говорит. Верная погибель. Ступай от нас. Бог тебе в помощь. Atas kondisi itu, pada malam harinya pasukan Kolofrat merencanakan strategi untuk menyusup ke kamp-kamp militer pasukan Mongol, yaitu untuk memberikan teror menakutkan supaya bisa menurunkan moral dari pasukan musuh. Dan ternyata efek teror yang dilakukan pasukan Kolofrat itu berhasil membuat kekacauan. Di tengah situasi genting itu, pasukan Kolofrat melemparkan beberapa bola api dengan senjata katapul yang membuat tempat itu terbakar secara hebat, hingga kejadian itu berhasil membuat Batu Khan merasa dilecehkan oleh Kolofrat. Peristiwa penyerangan dari pasukan Kolofrat berhasil membuat kerugian yang cukup besar bagi Batu Khan. Namun pada esok harinya, salah satu dari utusan Kolofrat yang sedang dalam perjalanan pulang, ternyata dia tersasar menuju wilayah pasukan Mongol, hingga dia dijadikan tawanan perang. Utusan itu terus diinterogasi oleh panglima perang Mongol untuk menceritahu tempat persembunyian basis pasukan Kolofrat. Keesokan harinya pada pagi hari, pasukan Kolofrat yang berada di dalam persembunyiannya mendengar suara rintihan kuda. Dia pun segera bergegas memeriksa situasi, dan secara mengejutkan, Kolofrat mendapati utusannya telah tewas. Tak hanya itu, di saat yang sama Kolofrat juga telah dikepung oleh pasukan Mongol. Yang mau tak mau, Kolofrat harus memberikan perlawanan walaupun hanya seorang diri. Tapi dengan memakai dua pedang andalannya, akhirnya dia berhasil menumbangkan pasukan musuh satu persatu. Melihat kejadian tersebut, Lada bergegas memanggil pasukan Kolofrat lainnya untuk meminta bala bantuan, karena memang saat ini mereka telah dikepung oleh pasukan Mongol. Namun di tengah pertempuran itu, secara tiba-tiba badai salju datang menerpa pasukan Mongol, yang secara bersamaan Kolofrat mendapat bantuan dari beruang peliharaan Nestor, hingga pertempuran itu dapat menewaskan sebagian besar pasukan Mongol, serta menjadi tanda kemenangan bagi pasukan Kolofrat. Thank you.
Kabar keberhasilan Kolofrat yang mampu membunuh 40-50 pasukan Mongol kini sudah tersebar luas sampai ke semua penduduk Riazan, yang seketika mereka berbondong-bondong datang ke sana untuk membantu perjuangan Kolofrat melawan bangsa Mongol. Di tempat lain, Nestor yang merupakan seorang dukun tabib memberikan pendapatnya agar anak-anak yang selamat dari insiden penyerangan bangsa Mongol tersebut dibawa ke sebuah tempat yang lebih aman, karena mereka menyadari bangsa Mongol tak akan melepaskan semua penduduk Riazan begitu saja sebelum mereka benar-benar mati di hadapan batukan, termasuk anak-anak yang tak berdosa. Санита с парусом. Если до реки добраться. Sementara teror ketakutan masih terasa di kubu pasukan Mongol, karena mereka masih mempercayai adanya tahayul dari kepercayaan mereka yang menganut ajaran Tengrisme. Dari sana, batukan akhirnya terjun langsung untuk memastikan bahwa teror hantu tersebut hanya sebuah ilusi. Dan dia memerintahkan kepada panglima perangnya untuk mencari orang yang pertama kali menyebarkan teror tersebut, hingga provokator yang masih merupakan prajuritnya sendiri harus terpaksa dieksekusi. Di waktu yang sama, Kolofrat kini membuat strategi untuk menghadang pasukan Mongol yang diyakini akan melewati pegunungan Plesivata. Saat itu pasukan Kolofrat membuat sebuah jebakan di area pegunungan tersebut demi bisa menahan laju prajurit Mongol. Walaupun Kolofrat menyadari dia tak akan mungkin bisa sepenuhnya menang melawan pasukan batukan. Keesokan harinya, batukan menyiapkan pasukannya yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Mereka dilengkapi dengan senjata berat jenis katapul untuk menyerang pasukan Kolofrat yang berjumlah hanya sekitar 20 orang saja. Hingga setelah beberapa jam berselang, pasukan Mongol tersebut kini telah berada di wilayah pegunungan Plesivata. Ketegangan pun mulai dirasakan oleh pasukan Kolofrat saat pasukan Mongol sudah mulai melancarkan serangannya pada gelombang pertama. Walaupun posisi pasukan Kolofrat yang berada di atas bukit telah menyiapkan beberapa jebakan untuk melawan pasukan Mongol dengan menggunakan bongkahan-bongkahan kayu. Kejadian memalukan atas jebakan itu menjadi pukulan telak bagi batukan, hingga panglima perang Mongol berinisiatif untuk melakukan serangan pada gelombang kedua dengan mengerahkan sejumlah pasukan arseri untuk melesatkan panah-panahnya kepada pasukan Kolofrat yang berada di atas bukit. Tetapi Kolofrat yang sudah membangun parameter pertahanan di atas sana telah mengantisipasi serangan itu, meskipun beberapa di antara mereka tewas menjadi korban ganasnya serangan musuh. Pasukan Mongol terus berusaha menaiki bukit itu, hingga beberapa menit kemudian mereka telah berhasil menguasai tempat tersebut, meskipun di antara mereka terkena jebakan parit. Pasukan Kolofrat yang sudah terkepung itu langsung memberikan perlawanan kepada pasukan Mongol. Namun di tengah perlawanan mereka, Nestor akhirnya harus meregang nyawa dengan cara ditikam oleh pasukan Mongol dari arah belakang. Scorpio!
Pertahanan yang dibuat pasukan Kolofrat terus digempur oleh pasukan Mongol. Saat itu beberapa pasukan Kolofrat harus tewas oleh serangan pihak musuh yang sangat sporadis. Dan selang beberapa menit, panglima perang pasukan Mongol telah berada di atas bukit untuk membuktikan kepada Batukan bahwa dia seorang panglima yang bisa sangat diandalkan. Tetapi secara tak terduga, Kolofrat yang memiliki ciri khas dengan serangan dua pedangnya mampu mematahkan pedang panglima Mongol itu hingga dia berhasil memenggal kepalanya. Keberhasilan Kolofrat dalam menumpas semua pasukan Mongol menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Dengan penuh rasa percaya diri, dia mulai mengibarkan bendera kerajaan Riazan di hadapan Batukan. Yang saat melihat hal itu, Batukan merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Kolofrat. Hingga dia mengerahkan sejumlah divisi senjata beratnya untuk melemparkan sejumlah bongkahan kayu kepada Kolofrat. Камнеметы сюда. Все пошли, я пошел. Все нашли. Seketika itu Kolofrat harus terkena bongkahan batu tersebut yang tepat mengenai tubuhnya hingga dia terkapar. Di tengah kondisi itu pula, Kolofrat kembali teringat kepada keluarga kecilnya, terlebih saat dia melihat semua pengikutnya telah tewas. Я помню. 13 лет. Semangat dan daya juang yang dimiliki Kolofrat berhasil membuat Batukan merasa kagum. Hingga untuk terakhir kalinya, Kolofrat akhirnya harus tewas di hadapan Batukan yang membuat Batukan merasa iba dan harus menguburkannya dengan secara terhormat. Похороните его совсем. Бился и погиб Евпатий со своей дружиной. Di akhir film ini, Karkune, Lada, serta anak-anak yang selamat berhasil melarikan diri dan berlayar di perairan beku saat matahari mulai terbit. Peristiwa perjuangan Kolofrat beserta pasukannya sudah menggema di seluruh penjuru negeri Rus kuno, hingga beberapa kerajaan seperti Vladimir, Koloma, dan Murom akhirnya memutuskan untuk bersatu demi menghancurkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Batukan. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.